Ya Allah, itu tengok kalender. Oh, raya kurang seminggu lah. Orang dua minggu. Oh, lamanya. Hari raya pula yang dia. Seandainya, ini sahabat, seandainya, ya, seandainya bolehlah. Sahabat mengharapkan Ramadan ini sepanjang, seterus menerus. Saking besarnya pahala yang ada di bulan Ramadan. Bayangkan saja, kalau orang bersedekah, satu contoh. Orang bersedekah itu, walaupun bukan bulan Ramadan, sangat-sangat dianjurkan. Kalau zakat, hukumnya wajib. Dosa kalau tak zakat, sama ada zakat harta, ataupun zakat fitrah. Sekarang zakat fitrah juga agak modern di Singapura. Macam mana? Tuh, ambil. Ah, gini, tekan. Ya. Dah, bayar ke dalam. Sudah. Ada yang $5 berapa? $5 10 berapa ya? Ada yang $7 lebih. Ah, tengoklah. Kita makan beras yang mahal, bayar yang $7 lebih. $7 setengah ya? $7 setengah. Tengoklah dia punya apa dia punya di office itu ada orang jaga. Siapa mau jaga mau bayar zakat fitrah ada caranya. Paling mudah, gampang sekali. Yang makan beras biasa itu $5 10 sen tak salah saya lah. Tapi cek lagi. Ya. Lah itu zakat harta tahunan. Apabila sudah satu haul, satu nisab bayar. Nah, itu. Ada lagi infak. Infak itu antara lain amal jariah. Infak juga termasuk bersedekah, infak juga berderma. Infak yang paling hebat namanya disebut waqaf. Itu dianjurkan walaupun tak wajib. Bayangkan pahalanya kalau bukan bulan Ramadan saja. Allah menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261 ya. Ayat berapa lupa ayatnya saya. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Tengok Al-Baqarah ayat 261 ya. Saya ayatnya kadang-kadang lupa lah. Tengok. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah seperti satu biji ditanam menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai mengandungi 100 biji. Semua berapa? Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ini harta sebagian, harta yang Anda mempunyai income. Sebagian hartanya bukan dimakan untuk seorang diri, bukan hanya digunakan untuk keluarga saja, bahkan sedekah orang-orang yang memerlukan sebagian. Fi sabilillah, di jalan Allah. Kama sari habbatin, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabila, bagaimana? Fi kama sari habbatin ambatat sab'a sanabil. Dia menumbuhkan melipat gandakan sampai 7 tangkai. Bermakna 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Semua berapa biji? 700. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba itu maknanya 100 biji. Total semuanya 700. Ini kalau $1 pahalanya di luar Ramadan itu seperti pahalanya bersedekah 700.
Cukup, bukan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada lagi. Bahkan Allah mampu melipat gandakan lagi banyak pahalanya. Maka tengok keikhlasannya macam mana. Ada orang stres itu menyembunyikan, tak bilang-bilang orang. Ada yang boleh dimasukkan surat kabar untuk sebagai apa namanya contoh supaya orang lain pun bersedekah, boleh. Apa-apa. Ya. Wallahu wasi'un alim. Akhir ayat mengatakan wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas rahmatnya, Maha luas pemberiannya, dan Maha mengetahui. Awas, Maha mengetahui. Berapa jumlahnya uang yang Anda simpan, Allah Maha mengetahui. Ingat. Kalau bulan Ramadan lagi besar. Ramadan yang fardu didapat gandakan sampai 7 fardu. Yang sunat sepertinya dia melaksanakan yang fardu. Bagaimana pahalanya ini? Yang 700 itu kalikan 70. Kira sendirilah, 7 kali 7 49. 49 berapa itu? Sampai ke rumah ambil ke kereta kira. Itu kalau bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa nak sia-siakan bulan Ramadan ini? Kalau memang ada stok duit, sedekah, bantu orang susah, fakir miskin, anak yatim, banyak lagi orang lebih susah. Allahu Akbar, orang Singapura ini beruntung, beruntung. Tengoklah negeri orang itu. Mana COVID-nya semakin jadi-jadi. Hah? Beribu-ribu orang mati, banyak terjadi kecelakaan, keributan, kebanjiran, kelongsoran, macam-macam. Di Singapura ini alhamdulillah ya Allah. Semoga Allah jadikan negeri yang comel ini baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Menjadi negeri yang aman dan makmur. Menjadi tempat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena orangnya apa? Orangnya ahli bersedekah.